Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin menginstruksikan kepada para lurah untuk gencar melakukan penataan kawasan dalam rangka menciptakan dan menambah penghijauan di wilayah Jakarta Selatan. Hal tersebut dikatakan Munjirin saat berlangsungnya rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023 yang dihadiri oleh para pimpinan ataupun perwakilan SKPD-UKPD di ruang rapat gelatik utama kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Selasa 31 Oktober 2023. Ingatkan kembali juga untuk teman-teman lurah, penataan kawasan masih tetap berlanjut, dan saya ingatkan kembali yang sudah digarap penataan wilayah dari triwulan pertama sampai triwulan ketiga ini saya mohon untuk dirawat dengan baik. Jangan sampai lihat lagi kita ada sebuah taman yang dulunya bagus, dulunya keren, tapi ternyata sekarang sudah amburadul lagi, tidak enak dilihat.